إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, untayan 99 hadis yang termasuk Jawami'ul Kalim, hadis-hadis singkat tapi syarat dengan makna. Dan kita masuk pada hadis kedua, bicara tentang peringatan dari bid'ah. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, dalam riwayat barang siapa melakukan satu amalan yang bukan termasuk ajaran agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam wa huwa min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarihun fi kull fi raddi kullil bida'i wal mukhtara'ati. Menurut Imam Nawawi, hadis ini adalah termasuk kaidah yang sangat agung sekali dari kaidah-kaidah Islam, dan hadis ini termasuk jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat singkat yang syarat dengan makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga adalah sesuatu yang sangat terang benerang di dalam menolak setiap bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Rajab Al-Hambali, hadzal hadis aslun azimun min usulil Islam wa huwa kal mizan lil a'mali fi zahiriha. Kata beliau, hadis ini juga hadis yang sangat agung sekali dari pondasi-pondasi Islam, bahkan hadis ini sekedudukan dengan timbangan yang menimbang setiap amal yang dilakukan manusia secara zahirnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat baik sekali, kata Imam Nawawi dan juga kata Imam Ibnu Rajab
khususnya menolak setiap bid'ah. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat terang benerang untuk menolak setiap perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Baik, kita akan mengupas sedikit soal permasalahan bid'ah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memang ketika bicara soal bid'ah ini, macam-macam definisi yang diungkapkan oleh mereka. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ucapan para ulama soal definisi bid'ah. Tapi saya akan menukilkan satu pendapat ulama tentang definisi bid'ah. Saya ambil dari perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yang menurut saya ini yang paling sempurna ketika mendefinisikan apa itu bid'ah. Kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, "Fal bid'atu ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin tudahi syar'iyyata يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Kata beliau, fal bid'atu, adapun bid'ah, ibaratun, sebuah ibarah, an tariqatin, dari sebuah tata cara, fid dini mukhtara'atin, di dalam agama yang diada-adakan. Tudahi syar'iyata, yang menyerupai syariat, yuqsadu bisuluki alihah, dimaksudkan dengan melakukan perbuatan yang diada-adakan itu, al-mubalagatu, berlebihan, fit ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi yang paling jami al-mani bahasanya, yang paling sempurna. Jadi saya ulang biar paham apa itu bid'ah. Bid'ah itu satu tata cara, kata Al-Imam Asy-Syatibi. Satu tata cara dalam agama. Tetapi tata cara itu dibuat-buat. Kemudian tata cara yang dibuat-buat, yang dinasabkan ke dalam agama, mirip pula dengan syariat. Kemudian orang yang melakukannya berlebihan. Ketika melakukan tata cara yang baru itu, tujuannya dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, inilah bid'ah. Baik, kita uraikan biar lebih paham. Dari definisi Imam Syatibi ini, pertama, bahwa bid'ah itu urusan agama, bukan urusan dunia. Tidak ada hubung kait urusan dunia dalam perkara bid'ah. Karena ada orang yang menolak bid'ah itu sampai mengatakan dari kaki sampai kepala itu semua bid'ah, katanya. Urusan dunia itu kita tidak bicara. Di zaman Rasul tidak ada, di zaman sekarang ada. Itu bid'ah secara bahasa, tetapi bukan bid'ah secara istilah yang kita pahami, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan setiap bid'ah sesat, bukan itu. Jangan dibawa-bawa perkara dunia ya, karena bid'ah itu ibaratun an tariqatin fid din. Dia adalah bicara soal agama, bukan soal dunia. Ini satu poin. Poin yang kedua, mukhtara'atin, yang dibuat-buat. Artinya kalau ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada perintahnya dari Al-Quran, itu bukan bid'ah, itu syariat namanya. Berarti selain urusan agama, perbuatan itu dibuat-buat. Tidak ada contohnya, artinya tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasul, kita buat-buat pula. Nah, itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, tudahi syar'iyyata, yang mirip dengan agama, mirip dengan syariat. Kalau tidak mirip dengan syariat bukan bid'ah. Ya, dia harus mirip dengan syariat. Kemudian yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fit ta'abbudillah. Dan orang yang melakukannya itu penuh dengan keikhlasan. Jadi yang melakukan bid'ah itu ikhlas, tapi kan ikhlas saja tidak cukup. Dalam Islam itu harus mencocoki sunnah, gitu ya. Karena banyak orang yang kemudian mengatakan seperti ini, ah ini kan baik, masa salah gitu, kumpul-kumpul, baca-baca, dikir-dikir, kok disalahkan, ini kan baik gitu ya. Maka kita katakan sesuatu yang baik itu belum tentu benar, karena ikhlas saja tidak cukup, harus betul-betul ada bimbingan dalam Islam, baik dalam Quran ataupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu secara global makna daripada definisi Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga catatan penting dalam definisi ini, bahwa sesuatu yang dianggap bid'ah itu harus yang sifatnya dilakukan terus-menerus, Bu. Kalau tidak dilakukan terus-menerus itu bukan bid'ah namanya, tetapi menyelisihi sunnah. Contoh umpamanya ya, kalau umpamanya habis berdoa kemudian mengusap wajah, kan memang ada riwayatnya, tapi kan lemah. Berarti kalau mengamalkan hadis lemah itu menyelisihi sunnah. Tapi kalau setiap berdoa kemudian mengusap wajah, kalau sekali-kali, itu bukan bid'ah namanya, tapi menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Kalau sudah tahu hadis lemah, masih juga diamalkan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka menyelisihi sunnah, berubah menjadi bid'ah. Paham Bu ya? Ya, jadi kalau sekali dua kali bukan dikatakan bid'ah, tetapi menyelisihi sunnah. Tapi kalau terus-terusan menyelisihi sunnah, bisa menjadi bid'ah. Nah, di sini juga saya ingin katakan, karena ada juga sebagian para pendakwah, karena mereka ingin menghaluskan bahasa bid'ah, janganlah bilang bid'ah katanya, keras, nanti orang tak suka, bilang saja menyelisih sunnah, kan itu ya. Beda menyelisih sunnah dengan bid'ah itu beda. Kalau menyelisih sunnah itu kalau dilakukan sekali dua kali, itu menyelisih sunnah namanya. Tapi kalau sudah dilakukan terus-menerus, menyelisih sunnah naik menjadi bid'ah. Nah, ini harus dipahami. Ya. Ini juga catatan penting. Kemudian juga catatan penting adalah seseorang harus memahami antara definisi maksiat dengan bid'ah. Apakah setiap maksiat itu bid'ah? Maka kita katakan bahwa tidak semua maksiat itu bid'ah, tetapi semua bid'ah pasti maksiat. Kenapa demikian? Karena sumbernya beda. Kalau maksiat itu sumbernya syahwat, kalau bid'ah itu sumbernya syubhat. Jadi sumbernya sudah beda tuh. Jadi kalau maksiat itu sumbernya syahwat, Bu, tapi kalau bid'ah itu sumbernya syubhat. Lah, apa bedanya syahwat dengan syubhat? Saya contohkan. Nabi Adam alaihi salam ketika turun dari sorga, apa kesalahannya? Memakan buah khuldi, buah larangan. Berarti dosa Nabi Adam berkaitan dengan syahwat atau syubhat? Berkaitan dengan syahwat. Karena makan. Makan itu bicara syahwat. Ya. Makan buah larangan, sebab makan itulah maka Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Kemudian yang kedua, iblis. Kenapa iblis juga dikeluarkan dari sorga kemudian diturunkan ke bumi? Apa salah iblis? Salah iblis inilah yang disebut dengan syubhat, bukan syahwat. Iblis tak makan buah. Iblis itu ada syubhat di kepalanya. Saat
disuruh sujud kepada Adam tak mau. Apa syubhat di kepalanya? Karena iblis merasa benar. Dia lebih baik dibandingkan Adam, karena Allah menciptakan dari api, Adam pula diciptakan dari tanah. Kata iblis, ya aku lebih baik. Ah, itu namanya syubhat, Bu. Syubhat itu keranjauan dalam pikiran orang, disangka benar padahal tak benar. Lah, bid'ah itu berasal dari syubhat. Kalau maksiat itu berasal dari syahwat. Makanya orang maksiat itu kalau diingatkan, pasti dia paham kalau dia bermaksiat. Orang yang berzina, kalau dikatakan, eh kau jangan berbuat zina, haram. Orang yang berzina tahu dia haram. Orang yang maling, eh kau jangan maling. Orang yang maling tahu kalau dia melakukan yang haram. Tidak ada maling melakukan sedang ibadah, itu tidak ada. Artinya ahli maksiat itu mudah tobatnya. Kau diingatkan, dia tahu dia sedang maksiat. Kenapa? Karena sumbernya syahwat. Tapi kalau sumbernya syubhat ini, kalau diingatkan susah tuh. Jadi orang yang melakukan bid'ah ini, kalau diingatkan jangan berbuat bid'ah, dia bisa balik nasihati kita. Karena dikiranya dia benar, kita yang salah. Nah begitu ya Bu ya. Kalau syubhat itu, dia adalah kerancuan dalam otak, dikiranya benar padahal salah. Makanya para pelaku bid'ah itu susah diingatkan. Kalau nasihat itu gak mempan mereka itu, karena merasa benar masalahnya. Itulah bahayanya penyakit syubhat itu. Nah itulah bedanya antara maksiat dengan bid'ah. Tidak setiap maksiat bid'ah, tapi setiap bid'ah adalah maksiat. Ini poin yang kedua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sering mendengar di masyarakat ini, terutama yang baru-baru ngaji nih Bu ya, saya nasihatkan ya. Kan sering Bu, kalau ustaz-ustaz itu sebelum berceramah itu kan biasanya ada mukadimah tuh Bu. Innalhamdalillah kan itu ya. Sampai kepada apa? Fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ha. Kan sering tuh ustaz-ustaz tuh bawa mukadimah kayak gitu. Bahwa setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Akhirnya disimpulkan berarti para pelaku bid'ah itu di neraka. Ha gitu ya. Biasanya yang kencang-kencang kayak gitu orang-orang baru ngaji itu. Ya, ibu jangan sembarang mengatakan pelaku bid'ah itu di neraka. Semangat-semangat boleh, ya, enggak suka dengan bid'ah, tapi jangan kemudian kita menerakakan orang yang melakukan bid'ah. Pemanya ada saudaranya melakukan bid'ah, eh kau jangan melakukan bid'ah, masuk neraka kau, kata. Jadi enggak boleh Bu ya. Oh, kayak yang punya neraka ibu aja itu. Makanya kita pahami apa itu bid'ah, supaya jangan mudah memponis orang masuk neraka gara-gara buat bid'ah. Harus dipahami dulu Bu, ya. Kapan para pelaku bid'ah itu masuk neraka, kapan para pelaku bid'ah itu tidak masuk neraka. Begini Bu ya, ulama itu ada tiga pendapat soal bid'ah di neraka atau tidak di neraka itu. Pendapat yang pertama, bahwa para pelaku bid'ah itu masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. Tapi ini bukan pendapat ahli sunnah. Ini pendapatnya ahli bid'ah juga dari kalangan khawarij. Jadi orang khawarij, orang mu'tazilah, orang jahmiyah mengatakan bahwa pelaku bid'ah ini kalau masuk neraka, kekal dia di dalam neraka. Ingat, ini bukan pendapat ahli sunnah, ini pendapat khawarij. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua dibagi. Kalau bid'ahnya dalam ibadah tidak masuk neraka. Kalau bid'ahnya dalam masalah keyakinan masuk neraka. Nah, ini juga bukan pendapat ahli sunnah. Ini pendapat ahli kalam. Pendapat orang-orang filsafat. Dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka membagi kalau bid'ah ibadah tidak masuk surga, enggak masuk neraka. Kalau bid'ah dalam urusan keyakinan, ah baru masuk neraka katanya. Ya.
Kemudian yang ketiga, inilah pendapat ahli sunnah nih, pendapat kita, ya, bahwa bid'ah itu terbagi dua, Bu. Pertama, bid'ah yang menjadi pelakunya kafir. Yang kedua, bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Kalau bid'ah itu sampai mengkafirkan pelakunya, maka kita katakan pelaku bid'ah yang sampai mengkafirkan pelakunya masuk neraka. Tapi kalau pelaku bid'ah dan kebid'ahannya tidak sampai kufur, maka dikembalikan kepada kehendak Allah alias tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, ya Allah ampuni, Allah masukkan ke sorga. Kalau Allah mau, ya Allah bersihkan dulu di neraka, kemudian dimasukkan ke sorga. Lah, setelah kita tahu pendapat ahli sunnah, dari sini jangan gegabah mengatakan para pelaku dosa bid'ah itu di neraka. Lihat bid'ahnya dulu, gitu ya. Kalau bid'ahnya sampai taraf kufur, maka masuk neraka. Kalau bid'ahnya tidak sampai taraf kufur, berarti di bawah kehendak Allah. Pertanyaan, kapan bid'ah itu sampai tingkat kufur sehingga mengancam pelakunya masuk neraka? Ulama mengatakan bid'ah itu sampai ke taraf kufur kalau ada tiga perkara berarti kufur dia. Itulah yang diancam neraka. Apa tiga perkara itu? Satu, ya, kalau bid'ahnya itu mengingkari sesuatu yang ma'lum, fid dini bid darurah, sesuatu yang ma'lum dalam agama, semua orang tahu. Contoh umpamanya mengingkari sholat. Sholat ini semua orang tahu, orang awam pun tahu sholat ini wajib. Kok diingkari? Kafir dia. Mengingkari zakat, sesuatu yang maklum, zakat itu ya dalam Islam maklum, rukun Islam, diingkari, kafir dia. Haji itu maklum, orang semua orang tahu, gak perlu dikasih dalilnya, orang awam pun tahu haji itu bagian daripada Islam. Kok diingkari, kafir dia. Ini yang pertama, kalau sampai mengkafirkan sesuatu yang sudah maklum dalam Islam, diingkari sama dia. Ini yang satu. Yang kedua, menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Zina dalam Islam itu haram, dia pula katakan halal. Kemudian homoseksual dalam Islam itu haram, dia katakan halal pula. Mencuri dalam Islam itu haram, dia katakan halal pula. Khomer dalam Islam itu haram, dia halalkan pula. Kalau sudah menghalalkan yang diharamkan Allah, kafir dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, sesuatu yang disucikan oleh Allah. Sesuatu yang disucikan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat bagi Allah, kalau diingkari dia kafir. Contoh bid'ahnya Jahmiyah, mengingkari semua nama Allah. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, pokoknya Allah tidak ada nama, tidak ada sifat, kafir dia. Makanya Jahmiyah itu dikafirkan para ulama karena mengingkari semua nama dan sifat bagi Allah. Inilah kategori bid'ah yang sampai pelakunya kafir, Bu. Saya ulangi, satu, apa tadi? Mengingkari sesuatu yang sudah maklum dalam agama, seperti mengingkari sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Yang kedua, menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, maka ini kafir secara agama. Kemudian yang ketiga, mengingkari yang disucikan Allah dalam Quran atau dalam sunnah dalam bab nama dan sifat bagi Allah, seperti bid'ahnya Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Berarti kalau ada tiga perkara ini, kita katakan pelakunya terancam neraka ini, karena ini kekufuran. Tapi kalau tidak ada dari tiga perkara ini dibawa kehendak Allah. Dari sini kita tahu jangan gegabah membid'ah-bid'ahkan orang dan mengatakan orang yang melakukan bid'ah itu di neraka. Gitu ya. Biar ibu paham.
Ya, kalau tidak paham nanti asal main bid'ah-bid'ah, main neraka-neraka aja, kayak milik dia aja neraka tuh, ya. Ya, ini poin yang harus dipahami. Kemudian pertanyaan lagi, cemana caranya mengenal bid'ah tuh? Ya, Ustaz, bagaimana caranya saya mengenal itu bid'ah? Kata ulama, mengenal bid'ah itu dengan 6 perkara. Ibu harus pahami 6 perkara ini. Kalau ibu paham dengan 6 perkara, pahamlah ibu dengan bid'ah. Pertama, sebab. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, bilangan. Yang keempat, cara. Yang kelima, tempat. Yang keenam, waktu. Saya ulangi, yang pertama, sebab. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, bilangan. Yang keempat, cara. Yang kelima, tempat. Yang keenam, waktu. Dengan 6 perkara ini kita bisa tahu mana bid'ah, mana bukan bid'ah. Satu, sebab. Ibu setiap ke pasar pulang ke rumah selalu sholat 2 rakaat. Kalau ditanya sholat apa bu? Sholat tahiyatul bait katanya. Sholat tahiyat rumah katanya. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Berarti menjadikan sebab, setiap sebab masuk rumah kemudian sholat 2 rakaat, berarti sholat 2 rakaat itu bid'ah. Kenapa? Karena sebab seperti itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau ibu ke masjid kemudian sholat 2 rakaat, sunnah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Sebab masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau sebab masuk rumah kemudian sholat tahiyat bait, itu tidak ada dalilnya. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Dan dalam Islam tidak boleh mengamalkan hadis lemah, kecuali sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama hadis gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak bisa mengamalkan hadis lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis. Pamannya datang Idul Adha, kemudian ibu pengen korban, beli pula lah kuda, dikorbankan sama ibu. Pertanyaannya, kurban dengan kuda sah atau enggak? Tidak. Berarti ibu buat bid'ah dengan korban kuda. Kenapa dibilang bid'ah? Karena Quran membatasi jenis kurban itu bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? 1 unta, 2 sapi, 3 kambing. Selain dari 3 ini berarti jenis kurban yang tidak boleh. Karena kuda ini tidak termasuk, ke kambing enggak masuk, jenis sapi yang enggak masuk, jenis unta yang enggak masuk, makanya enggak boleh kurban dengan kuda, lain dengan kerbau. Kalau kerbau itu masihlah sejenis dengan sapi kan gitu ya. Atau umpamanya kambing kacang itu masihlah sejenis dengan kambing domba gitu. Itu boleh. Ini kuda ini masuk jenis mana ini? Nah, berarti kalau kurban dengan kuda sudah menyalahi jenis, berarti ibu sudah buat bid'ah tuh. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, bilangan bu. Ya, umpamanya berwudu kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, sampai Imam Bukhari itu membuat bab tuh dalam sahihnya itu. Bab berwudu sekali-sekali. Bab berwudu 2 kali, 2 kali. Bab berwudu 3 kali, 3 kali. Jadi Imam Bukhari itu sampai membuat bab. Basuhan dalam wudu itu paling banyak berapa? 3 kali. Yang wajib 1 kali, yang 2 sunnah. Ibu pula dibuat 10 kali. Kumur-kumur 10 kali. Kemudian ngusap wajah 20 kali. Biar apa bu kumur-kumur sampai sebanyak itu? Biar bersih Ustaz. Kalau saya basuhi wajah ini sampai 100 kali kan makin mantap tuh wajahnya. Bersih tuh katanya. Bukan masalah bersih, ada contohnya tidak. Berarti ibu menambah jumlah itu bid'ah namanya. Makanya Rasul mengatakan, faman zada faqad asa'a wa dhalama. Siapa yang menambah, dia telah salah wudunya dan telah berbuat zalim. Ya, berarti ibu sedang buat bid'ah dalam bilangan namanya itu ya. Kemudian yang keempat, cara. Salat itu jelas caranya kan, Bu? Takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud gitu ya, sampai tasyahud akhir sampai salam. Ibu acak pula. Ibu habis takbiratul ihram langsung tasyahud.
langsung salam pula, nggak ada ruku, nggak ada sujud gitu ya, gitu ya. Nah, itu buat cara baru namanya itu. Ya. Berarti kalau membalik sholat tata caranya, atau namanya wudu, orang wudu itu dari tangan dulu, ini dia mulai dari kaki dulu. Nah, berarti itu caranya salah, ibu buat bid'ah dalam cara namanya. Ya. Kemudian yang keempat, tempat ibu itikaf di sekolah, orang itikaf di masjid, itikaf di sekolah pula. Ya. Berarti ibu sudah buat bid'ah tuh dalam tempat itu. Iktikaf itu di masjid, karena Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid, kalian itu beriktikaf di masjid. Ngapain iktikaf di sekolah? Ya. Berarti sudah buat bid'ah tempat namanya. Kemudian yang terakhir waktu, ya. Jadi menyembelih kurban itu kata Rasul dilakukan setelah sholat Id, karena ibu tak sabar pengen nyate subuh-subuh udah disembelih tuh. Ya. Berarti ibu sedang buat bid'ah dalam waktu nyembelih kurban itu habis sholat, jangan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat nggak sah kurbannya karena sudah buat bid'ah namanya. Ah, inilah cara mengetahui bid'ah. Lihat sebab, ya, lihat jenis, lihat bilangan, lihat cara, lihat tempat, lihat waktu. Barang siapa yang membuat sebab yang tidak ada dalilnya, barang siapa yang membuat jenis tidak ada dalilnya, barang siapa membuat bilangan tidak ada dalilnya, barang siapa yang membuat cara tidak ada dalilnya, barang siapa yang membuat tempat dalam ibadah tidak ada dalilnya, barang siapa yang membuat waktu tidak ada dalilnya, maka semuanya dianggap bid'ah. Sampai di sini paham Bu ya? Ah, inilah cara mengenal bid'ah. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengamalkan sebuah sunnah, tapi sunnah itu tidak jarang diamalkan orang. Tiba-tiba adalah kawan ibu yang mengamalkannya. Apa kita katakan bid'ah? Tidak, ya. Jadi kalau ada kawan mengamalkan sunnah, sunnah itu tidak pernah dikerjakan orang karena orang sudah melupakannya. Tiba-tiba kok dikerjakan, dia bukan sedang buat bid'ah, tapi sedang melakukan sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Contoh, umpamanya, ibu ini habis kumpul-kumpul, umpamanya arisan gitu ya, atau kumpul-kumpul dengan kawannya di rumah kawannya, entah 5 orang, entah 6 orang, kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, sudah 1 jam, kurang, akhirnya ditambah 2 jam ngobrolnya, kurang, ditambah 3 jam, asik kali lah ngobrol tuh, apa yang diobrolkan tuh. Akhirnya ibu bubar. Nah, sebelum bubar adalah salah seorang umahat itu mengatakan, eh tunggulah, jangan bubar dulu, saya akan bacakan surah wal asri. Pemanya, dengarkan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang. Nah, umpamanya gitu Bu. Apakah ibu yang melakukan itu bid'ah? Tidak. Dia tidak sedang buat bid'ah. Dia sedang mengamalkan sunnah yang ditinggalkan. Karena kebiasaan para sahabat itu kalau mereka bermajlis, sebelum pulang sesama mereka membaca surah wal asri. Ya. Jadi ada perkara-perkara baru yang dilakukan orang, tapi ada sunnahnya, tapi kemudian orang gak pernah mengamalkannya, tiba-tiba diamalkan, itu bukan bid'ah. Dia sedang mengamalkan sunnah yang ditinggalkan. Dan sunnah yang ditinggalkan banyak sekali. Apalagi di zaman sekarang kan. Ya, kalau kita ini, contoh umpamanya di desa yang gak ada lah orang yang kenal sunnah di situ, tiba-tiba ibu pakai cadar, kan aneh orang itu. Karena gak pernah di situ ada orang pakai cadar. Atau laki-laki cingkrang, atau umpamanya berjanggut, atau apalah gitu kan. Kadang-kadang ada tuh di tempat-tempat tertentu kalau kita mengamalkan sunnah itu orang heran dengan kita kan. Lain kok di perkotaan kan sudah biasa kan. Tapi di desa-desa tertentu tuh kadang-kadang aneh gitu ya. Lah ketika kita melakukan hal yang aneh bukan sedang melakukan bid'ah, tapi sedang melakukan sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Ya, ini namanya sunnah mahjurah. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lalu apa itu sesuatu yang disyariatkan? Kenapa kita harus mengamalkan sesuatu yang disyariatkan? Ya. Sesuatu yang disyariatkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan itu, Bu, ya. Jadi
ada dua. Pertama dalam bab ibadah, yang kedua dalam bab muamalah. Harus dibedakan ya, dalam bab ibadah dengan muamalah. Kalau dalam bab ibadah, sesuatu yang diperintahkan berarti disyariatkan, harus diamalkan. Sesuatu yang dilarang berarti disyariatkan untuk ditinggalkan. Sesuatu yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti apa Bu? Harus ditinggalkan. Kenapa? Karena asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalilnya. Ini kalau dalam bab ibadah. Sekarang kita masuk dalam bab muamalah, ya. Sesuatu yang diperintahkan dalam bab muamalah berarti harus dikerjakan. Sesuatu yang dilarang dalam bab muamalah berarti harus ditinggalkan. Sesuatu yang tidak ada perintah atau larangan dalam bab muamalah boleh lakukan atau tidak? Boleh dilakukan sampai ada larangan. Nah, itulah bedanya Bu ya. Kalau urusan ibadah jangan dilakukan dulu sampai ada perintah. Kalau dalam bab muamalah boleh dilakukan dulu baru ditanyakan ada enggak perintahnya, ada enggak larangannya. Nah, itulah yang harus dipahami, apa itu yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus ibu pahami, jangan mudah membid'ahkan dalam bab yang diperselisihkan. Contoh nih, umpamanya ada ulama yang mensahihkan hadisnya. Di satu sisi ulama itu melemahkan hadisnya. Bagi yang melemahkan itu bid'ah, bagi yang mensahihkan itu tidak bid'ah. Supaya jangan ribut, contoh kunut, ya kan? Kunut ini diperselisihkan hadisnya. Ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Tuh, Bu ya. Jangan terlalu kencang dalam bab yang diperselisihkan ini. Wah, itu bid'ah itu. Akhirnya ibu tak mau sholat di belakang orang yang kunut. Yang kunut tak mau sholat di belakang yang tak kunut. Alasannya apa? Ah, itu bid'ah itu. Gak boleh. Jadi ya, dalam bab yang diperselisihkan itu jangan terlalu kencang. Contoh namanya sholat tasbih. Ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang melemahkan, ya, sholat tasbih itu. Kalau ada yang mengamalkan sholat tasbih, ya biarkan. Boleh jadi berpendapat sahih hadisnya. Bagi orang yang mengerjakan sholat tasbih, jangan kemudian ngiri kepada orang yang tidak melakukan. Boleh jadi dia melemahkannya, ya. Jadi jangan kemudian mudah seseorang itu keras dalam perkara-perkara yang perkaranya itu sebenarnya luas. Sesuatu yang diperselisihkan, ya tinggal ngerasa ajalah, kan gitu ya. Supaya kita tidak memponis-ponis, mengahli bid'ahkan ataupun mengkafir-kafirkan saudaranya, gitu ya. Jadi ini harus dipahami Bu. Saya jelaskan secara simpel aja lah biar ibu paham. Kalau saya jelaskan pendapat ulama nanti ibu bingung juga, ya. Dan yang terakhir baru kita buat tanya jawab, bahwa memang ada ulama ketika mendefinisikan bid'ah itu ada yang ketat, bahwa setiap bid'ah itu sesat titik, nggak boleh lagi. Ada juga yang memperlonggar. Oh enggak, bid'ah itu tidak sesat semua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik, gitu kan. Nah, tetapi saya contohkan nih ya, perkataan ulama yang mengatakan bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dolalah. Saya ambil umpamanya perkataan siapa ya? Al-Izz ibn Abdissalam contohnya. Kata Al-Izz ibn Abdissalam, beliau mengatakan bid'ah itu ada beberapa macam. Ada bid'atun wajibatun, wa bid'atun muharramatun, wa bid'atun mandubatun, wa bid'atun makruhatun, wa bid'atun mubahatun. Kata beliau Izz bin Abdissalam itu, bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah katanya. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat, tidak. Ada yang wajib juga, wajib buat bid'ah katanya. Ada yang sunnah, sunnah buat bid'ah. Ada yang haram juga, haram buat bid'ah. Ada yang makruh juga, makruh buat bid'ah. Ada yang mubah juga, mubah buat bid'ah. Contohnya kayak apa tuh? Beliau mencontohkan nih, ya, bid'ah yang wajib ini. Beliau mengatakan, adapun bid'ah yang wajib, beliau mengatakan, contohnya seperti umpamanya mempelajari ilmu nahwu. Itu wajib.
Kan di zaman Nabi enggak ada orang belajar nahwu. Sekarang aja orang belajar nahwu itu, ya. Sebab kalau tidak belajar nahwu, kita tidak bisa bahasa Arab. Ketika kita tidak bisa bahasa Arab, enggak bisa memahami Quran, enggak bisa memahami hadis. Berarti mempelajari nahwu sharaf itu adalah bid'ah. Tapi wajib dipelajari. Ini namanya bid'ah wajib. Ya. Itu contohnya. Sebenarnya bagi yang menolak pembagian bid'ah pun, mempelajari nahwu sharaf itu ya bukan bid'ah, memang dianjurkan karena masuk dalam kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sesuatu kewajiban sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib untuk menyempurnakan kewajiban, kan itu. Nah, itu sebenarnya buat bukan bid'ah, tapi istilah Izz bin Abdi Salam ini namanya bid'ah wajib, ya. Adapun bid'ah sunnah seperti ya tadi membangun madrasah. Di zaman Rasul enggak ada madrasah-madrasah kayak sekarang ini gitu kan. Nah, berarti kalau membangun madrasah, bangun panti asuhan, bangun ini, bangun itu namanya bid'ah sunnah. Itu ya sebenarnya bukan bid'ah sunnah ya. Ya, orang yang menolak bid'ah jadi dua pun ya itu sangat diperintahkan karena itu termasuk masalihul mursalah gitu ya. Nah, kemudian bid'ah yang haram seperti bid'ahnya khawarij gitu yang membunuh saudaranya, atau bid'ahnya orang-orang Syiah yang memukul-mukul di Hasyura, nah itu jelas haram ya. Maka orang yang menolak bid'ah pun tetap perbuatan itu haram kan itu, bukan bid'ah itu. Dan begitu terus-terusnya Anda perlu jelaskan karena waktu juga. Intinya bahwa yang mendefinisikan bid'ah secara luas ataukah yang mendefinisikan bid'ah secara sempit, sebenarnya ada kemiripan. Jadi perbedaannya itu hanya di lafaz saja, bukan di istilah, gitulah. Intinya dua-duanya juga menolak bid'ah. Kalau yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang tidak dicontohkan, kemudian dilakukan, kemudian dinasabkan ke dalam agama, padahal agama tidak pernah mencontohkan perbuatan itu. Nah, itulah yang disepakati namanya bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan rincian yang singkat ini bisa dipahami, Bu ya.